Orang bilang setiap orang punya buku kehidupan masing-masing. Well, ini dia. Akhirnya aku sampai di bab terbaru dalam hidupku. Halaman demi halaman sudah siap untuk ditulis. Namun sebelum kugoreskan penaku, aku berusaha memantapkan hati. Menyamakan diri dengan tempat baru, menyelaraskan batin dengan suasana baru, membudayakan pikiran dengan budaya baru, memulai berbagi rasa dengan orang baru, dan sentimen-sentimen kecil nan penting lainnya. Aku yakin hal-hal itu tidak sesederhana mengucapkannya. Tapi buku hidup ini harus terisi dengan sesuatu yang baik. Jadi kuambil penaku yang bernama Usaha dan Doa, lalu kuberi judul bab ini Beradaptasi, dan aku pun mulai.